Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, kita sedang berada di Semak Belukar ya. Semak Belukar ini, dia itu istilahnya milik pengembang rumah kan. Ini biasanya itu karena belum dibangun, dia nanti akan ditumbuhi semak belukar. Misalnya setahun nih, nanti dia akan dibersihin lagi sama alat berat. Itu nanti tumbuh lagi, bersihin lagi gitu selama belum dibangun ya. Sekarang kita mau lihat di sini beberapa pohon-pohon yang berkhasiat herbal ya, yang ada dalam koleksi Taman Online BMG. Kita lihat di sini ada beberapa kan. Ya. Ini luas nih, ada hektaran ya. Yang pertama misalnya ini nih. Daun ini ya. Daun ini itu biasa disebut dengan kimanila atau daun ketepeng ya. Gunanya itu untuk obat gatal. Jadi kalau akan-akan gatal, ini itu istilahnya akan-akan tinggal diambil saja daunnya. Nih, ambil kayak gini. Lalu digesek-gesekkan pada yang gatal gitu kan ya. Itu insya Allah mantap, manjur. Atau juga bisa buat obat mah. Tapi kalau obat mah perlu terapi khusus, direbus ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini juga ada nih. Ada pecut kuda nih yang biru-biru kayak gini. Atau menyebutnya jarong. Ini khasiatnya banyak kan. Nah, salah satunya itu untuk semacam memperlancar air seni ya. Atau kencing batu atau nyeri ginjal, tinggal direbus aja. Akan-akan bisa ambil secukupnya, daunnya kayak gini, ini potong daunnya diambil misalnya satu genggam, akan-akan rebus dengan 3 gelas air. Lalu setelah tinggal 1 gelas airnya diminum, kira-kira begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga nih ada nih putri malu tuh ya. Kenapa putri malu ciri khasnya kayak gini nih tuh, malu. Iya, malu kan tuh. Nah, putri malu ini kan itu dia buat banyak obat herbal. Misalnya akan-akan itu bisa buat direbus buat diabetes ya. Kalau akan-akan apapun sakitnya coba, tapi jangan kebanyakan ya kan. Batu putri malu yang ketiga ya, buat diabetes bisa. Lalu ada pohon pulutan nih. Ini pulutan nih yang kayak gini tuh. Ciri khas daunnya, ciri khas pulutan itu apa, bijinya itu istilahnya kayak gini ini kan, nempel ke rambut. Yang keempat nih pulutan ya tuh. Ini juga khasiatnya sangat banyak kan. Di antaranya khasiat pulutan itu untuk melancarkan air kencing, kencing nanah, antibakteri gitu kan, batuk dan lain-lain. Pulutan ya, herbal yang keempat. Ini pulutan ya. Nah, ini yang kelima nih, koleksi Taman BMG online. Akan-akan klik aja Taman BMG gitu di YouTube ya tuh. Ini ada buluh perindu. Nah, butuh buluh perindu ini dulu buat mainan sama kita tuh. Ini kalau diambil kayak gini, ambil masukkan ke lengan baju, dia itu bisa apa istilahnya, bisa jalan sendiri ya. Ini juga terkadang ada sebagian orang yang ahli mistik, katanya ada yang mistiknya, ada jimatnya. Cuma yang lain-lain lah gitu ya. Ya, itu yang kelima ya. Tuh. Itu yang tinggi itu pohon tadi. Ketepeng ya. Nah, terus ini juga ada bandotan nih, tuh. Bandotan atau babadotan ini ya, ini termasuk babadotan yang warnanya ungu, tuh, bunganya ungu ada 2. Ini juga banyak khasiatnya, akan-akan bisa merebusnya gitu kan. Tapi jangan-jangan untuk pakan hewan kecil kayak kelinci. Karena kalau kelinci nanti dia itu bisa ini, bisa mati ya. Yang keenam tuh, ini bandotan. Karena kan bisa cek detailnya itu di video-video kita yang lainnya ya. Bandotan.
koleksi yang keenam tuh ada. Nah, koleksi yang ketujuh tuh ada talas godang, akan bisa lihat detailnya di ketujuh. Nih tuh, kalau ini masih pulutan banyak sekali ya. Nah, lalu koleksi yang ke-8 ini nih. Ini namanya itu pohon takokak. Nah, kalau takokak ini kan, ini hasilnya sangat banyak juga kan. Jadi buahnya itu kita cek ya, pohon takokak. Nih. Buah takokak itu kayak gini kan. Nah, buahnya ini kan itu bisa dimakan. Bisa disayur ya. Buat sayur rode, sayur apalah kemudiannya. Lalu juga bisa dimakan mentah buat lalap. Misalnya sekali makan itu cukup 5 butir. Pagi 5 butir sampai 10 butir. Siang 5 butir sampai 10 butir. Malam 5 butir sampai 10 butir. Nah kalau dimakan rutin kayak gitu mentah, itu bisa juga buat obat kuat kan. Atau obat KB alami ya. Ini buah takokak. Koleksi yang ke-7. Coba koleksi lainnya apa yang bisa kita lihat. Nih, keindahannya ya tuh. Takokak tuh ini yang biru-biru kayak gini nih. Jarong atau pecut kucat tadi ini ada anak kondok. Tuh ya, anak kondok kecil. Anakan ya. Tuh. Tuh pecut kucat ya. Jangan akan untuk video detailnya bisa klik ke Taman BMG. Nah kalau ini kita belum tahu kan ya, tanaman apa nih, mungkin ada yang tahu tolong infonya kan. Siapa yang tahu nih tolong infonya ya, apakah dia berhasiat herbal atau tidak. Tuh, banyak yang kayak gini nih, sayang kita belum tahu nih. Maklum kita pemula kan. Tuh banyak pecut kudanya. Jadi ini komplit nih. Apapun sakitnya bisa diterapi secara tradisional dari semak belukar ya. Ini buluh perindu, pecut kuda ya banyak. Ini alang-alang, kalau agar-agar mau tahu info lebih banyak tentang alang-alang di toko apa, di taman kita juga ada ya, taman online BMG, klik aja tagar taman BMG ya. Tuh alang-alang nih, khasiatnya juga sangat banget, akarnya tuh penurun panas, masalah-masalah ginjal dan lain-lain lah. Ini tuh, ini dia yang pohon ketepeng, bunganya sangat indah ya. Tuh ada pohon talas. Nah pohon talas juga di apa taman kita ada, akan klik aja tagar BMG ya, koleksi yang ke-10 talas. Nah ini temu putih kan ya, daun temu putih tuh banyak, tumbuh liar di sini temu putih. Temu putih ini koleksi ke-11 ya. Kalau ke sebelah sana juga ada pohon sente, kita lihat ya biar tuh bebatutan yang putih ini. Nah, bagi penakir-nakir nanti tinggal yang penasaran pengen tahu khasiatnya apa aja, jangan lupa kunjungin di YouTube tagar Taman BMG ya, supaya info lebih detail.
tuh pohon sente ya, pohon tebu putih ada ya, talas-talasan banyak. Tuh kali itu ada pohon luing, buah luing, kadang-kadang juga bisa berkunjung ke buah luing ya, tuh di taman kita. Ada pisang. Taman BMK juga punya koleksi pohon pisang yang sangat banyak kan. Silahkan dikunjungin saja ya. Tuh yang ke-13, koleksi daun insulin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Sudah cukup lah itu istilahnya. Sekitar 13 koleksi tanaman herbal, tanaman pangan, dan rumput herbal yang ada di koleksi taman kita ya, Taman Online BMG. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Oh, ini ada pisang merah kan. Tuh. Pisang merah ya. Tuh, pisang merah. Ada beberapa pisang nih. Tuh. Tuh ya. Pisang merah ada berapa dapuran? 1, 2, 3 dapur. Jumlahnya mungkin ada 15 pohonan. Fakta ya, yang ke-14. Nah, ini pohon hantap nih. Hantap di koleksi taman kita juga ada. Kunjungi aja tagar taman BMK ya, pohon hantap. Khasiatnya juga sangat banyak. Bijinya juga bisa buat kopi herbal. Tuh. 15 ada pohon waru. 16 ada pohon petai Cina ya. Nah, kalau ini juga ada nih koleksi kecombrang atau honje ya. Tuh. Kecombrang atau honje ya, kalau ini di kebun orang. Nah, silahkan. Ketapang juga ada. Ketapang, buah ketapang ya. Nah, jadi sekitar tuh pohon gelagah juga ada, gelagah bambu ada, kita hutan bambu ya. Jadi itulah sekitar 20 koleksi taman BMG yang ada di padang rumput ini dan sekitarnya ya. Kalau boleh dihitung lagi dari sana, wah banyak kan apa ya. Nanti dicek aja lah ya untuk detailnya. Apa tadi nama tamannya? Tagar Taman BMG. Jangan lupa like dan subscribe serta share channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.